High Smart Netizen Sanur TV, Sanur Post Media Group. Saya saat ini bersama dengan seorang perempuan Bali yang luar biasa. Perempuan Bali yang luar biasa karena di balik sosoknya yang ayu, ya, natural ini wajah Bali asli. Ada cerita yang sangat dramatis, perjalanan hidupnya yang bisa dibilang pahit, getir. Ketika masih berada di daerah Poso sebagai daerah konflik tahun 90-an. 99. Gara-gara pecahnya konflik antar etnis, antar agama, ya, motif primordial yang melukai perasaan banyak anak bangsa. Dan di sanalah Mi Putu Sri Widya Kerti, panggilan sehari-hari Widya lahir mengikuti jejak kakeknya yang dulu mengikuti program transmigrasi di zaman Orde Baru, lalu kemudian ayahnya juga masih kecil ikut transmigrasi ke sana. Widya sendiri lahir di Poso, besar di sana, tumbuh berkembang di daerah konflik waktu itu. Dia lari ke sana kemari menyelamatkan diri, dan yang dramatis itu hampir menemui situasi yang sangat sulit ketika konflik itu terjadi. Bagaimana cerita lengkapnya? Silakan simak kanal YouTube Sanur TV. Bye-bye. Kira-kira begitu. Jangan lupa nonton. Jangan lupa nonton. YouTube channel Sanur TV. Nah, gitu ya. Kita lagi ada di Transfil Bilas Minyak bersama Bung Sam dari Sanur Post. Jangan lupa nonton YouTube Sanur TV. Thank you. Ulangi nggak? Oke, Dek Widya, saat ini kan kita berada di villa ya? Ya, villa Transfil Bilas Minyak bersama Bang Sam dari Sanur Post. Ya. Jangan lupa nonton YouTube channel Sanur Post. Sanur TV. Sanur TV. Saya lagi Sanur TV. Bersama Bang Sam dari Sanur TV. Jangan lupa nonton channelnya Sanur TV. TV. Ya. Klik Sanur TV. Jangan lupa klik Sanur TV. Yes. Oke. Okay. Channel YouTube Sanur TV. Jangan lupa nonton channel YouTube. Hah? Jangan lupa nonton YouTube. Jangan lupa nonton YouTube channel Sanur TV. TV-nya. Aduh kok jadi ya. Di depan kamera. Iya udah. Ya, 1-2 action. Jangan lupa nonton YouTube channel Sanur TV. Bye bye. Thank you.